Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita pendek Begawan Cangkung. Alkisah, pada sebuah kerajaan yang terletak di ujung dunia, di batas akhir cakrawala bintang sore, hidup seorang cerdik bestari. Ia adalah Siwut, seorang anggota yang perkumpulan ilmuwan kerajaan bersama 11 orang lainnya yang terhimpun dalam Tertimba Scientific Club atau dapat disingkat TSC. Tetapi orang-orang lebih suka memanggil mereka dengan julukan Begawan Cangkung. Sebab pekerjaan mereka adalah menggali pengetahuan baru serta kadangkala juga menimbun kepercayaan moyang orang-orang. Meskipun Begawan Cangkung baru terbentuk 6 bulan terakhir, bebarengan dengan majunya putra mahkota Tretimba menggantikan ayahnya, Tretimba Scientific Club banyak membawa kecermelangan, mulai hadirnya teknologi digital super canggih hingga urusan rekayasa genetik. Meskipun banyak orang-orang yang masih meragukan metode mereka dalam menjawab problematika kehidupan, kebanyakan orang-orang Tretimba masih mengandalkan batu-batu bertuah ataupun wejangan orang pintar untuk mengatasi kerumitan-kerumitan hidup atau sekedar bertanya hari baik apa hendaknya dalam membangun rumah. Tapi bagi Siwut, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara utuh dan luas. Bagi Siwut, kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang tergantung pada ilmu itu sendiri, bukan pada orang atau benda-benda. Lantas baginya, kebenaran ilmiah adalah jawaban yang atas kemandekan kemajuan Tretimba. Bukannya tanpa kisruh, hadirnya Begawan Cangkung telah menimbulkan banyak perselisihan di saentero Tretimba, bahkan menjadi cemoohan kerajaan-kerajaan tetangga. Apalagi raja baru telah menggelontorkan separuh anggaran kerajaan untuk proyek ilmiah TSC, salah satu proyek baru dan paling besar yang digarap Siwut and Friend adalah proyek Fang Feng, sebuah mega proyek luar biasa dengan tujuan menemukan sumber energi baru yang lebih murni dari matahari dan atom-atom yang sudah dulu dieksploitasi kerajaan lain. Maka laboratorium luar biasa besar nan luas segera dibangun. Alat-alat
dipersiapkan. Orang-orang ramai berduyun untuk melihat candi yang sama sekali berbeda dengan kebanyakan. Candi yang untuk sampai ke puncaknya tidak perlu berlelah-lelahan menapak tangga, sebab adanya lift sebagai ganti puluhan anak tangga. Candi baru itu alias laboratorium itu diberi nama Amerta, yang dengan nama tersebut mengidentikan dengan sumber keabadian yang bahagia. Akan tetapi, sekali lagi orang-orang malah harap-harap cemas, seperti yang sudah-sudah ketika manusia berhasil menemukan teori baru dan berhasil mewujudkannya dalam benda-benda nirkesadaran, malah sering disalahgunakan, bahkan menjadi simbol kekuasaan dan memperluas otoritasnya. Bisa jadi sebab kemunculan teori baru adalah jelmaan bala tentara Batara Kala. Maka sejatinya yang dapat mengatasi ilmu pengetahuan hanyalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Meskipun argumentasi orang-orang begitu luar biasa, eksperimen ilmiah hanya dapat dijawab dengan eksperimen yang lebih teliti dan cermat. Perasaan, firasat, intuisi, dan doa sebenarnya bisa membantu, tapi tidaklah cukup. Dulu, dikarenakan sebuah kerajaan berhasil menemukan bahwa atom-atom itu dapat dibagi dalam beberapa ukuran, sehingga menemukan tentang keberadaan inti atom, nukleus, segelintir orang mulai menggabung-benturkan inti-inti atom itu dalam kecepatan yang luar biasa tinggi, sehingga menghasilkan fusi energi baru. Fusi energi atom-atom ini dapat menciptakan padatan momentum yang seketika bisa meluas dalam sepersekian detik. Dan karena eksperimen inilah, bom atom akhirnya diciptakan, sehingga bom atom dan jenis-jenis fusi energi lainnya menjadi daftar baru sebab kehancuran dunia dalam perselisihan antar kerajaan atau mungkin antar kepentingan. Tetapi dulu lantaran orang-orang melakukan eksperimen-eksperimen ilmiah sehingga berhasil membawa penemuan-penemuan spektakuler seperti halnya listrik, orang-orang tetap memakai penemuan itu meskipun masih banyak yang menolak bahwa itu adalah hal yang dimulai di dalam laboratorium ilmiah. Sebab bagi kebanyakan orang yang ilmiah tetap menjadi ancaman, entah sebagai fakta atau hayalan semata. Maka sebagai upaya
agar hal-hal yang sebagaimana dimaksud sebagai ancaman luar biasa umat manusia dapat ditangkal, Raja Taretimba mengadakan konferensi super luar biasa dengan segenap ilmuwan, petinggi kerajaan, dan seluruh rakyat. Berikut tamu undangan dari kerajaan seantero benua. Konferensi pun dimulai. Telah hadir beragam elemen rakyat, mulai dari mereka yang dapat undangan khusus sampai pada mereka yang tidak tahu mengapa harus ada konferensi sebesar ini pula. Pertemuan besar itu dimulai dengan raja yang menyampaikan pidato singkat sekaligus mendaulat dirinya sebagai presidium utama dan paling utama. Ya, dan raja berkata, maka untuk itu sebagai upaya bersama menjaga kedamaian serta kemajuan konferensi ini supaya dapat dimaklumi sebagaimana tugas kita yang memang saling menyelamatkan. Hal-hal yang mengenai konflik, sebab akibat, benar salah pun mulai dibicarakan serta hendak diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Orang pun berkata, baiklah, jika memang proyek ilmiah itu dapat mengatasi kemelaratan tanah ini, buktikan saja. Tapi saya pribadi tidak ingin jika nantinya proyek itu malah menjadi teror. Peserta dari rakyat kelas bawah itu berhenti sejenak sambil mengamati satu persatu 12 ilmuwan TSC, lalu melanjutkan, Bapak Ibu sekalian sudah tahu bukan bahwa lantaran alasan ilmu pengetahuan bom nuklir menggayang hampir separuh kerajaan ujung matahari terbit, belum lagi bahaya-bahaya eksploitasi alam yang hari ini sudah lebih gatal daripada penyakit kudis, bukan begitu? Lainnya pun menyambut, kita sebagai anak yang lahir dari rahim bumi sudah sewajarnya kembali kepada ibu itu sendiri dengan cara tetap mengikuti apa kata leluhur. Cara-cara para ilmuwan gunakan itu sungguh melukai hati para leluhur. Sebab leluhur lebih mengenal bumi ketimbang alat-alat baru itu. Raja baru yang memang pernah mengalami hidup sebagai rakyat biasa dengan identitas yang sama sekali bukan bangsawan, sebab ia ditugaskan oleh ayahnya selama bertahun-tahun untuk menjadi buruh serabutan dari mulai umur 10 tahun hingga utusan kerajaan menjemputnya. Ia sudah paham betul apa yang dikhawatirkan rakyat sekaligus tahu mengapa budaya leluhur itu mengakar kuat. Lantas raja mempersilahkan Siwut dan rekan-rekan TSC-nya memberikan pendapat. Saudara-saudara sekalian, tanah kita, bangsa kita memang baru mengenal cara-cara ini, metode-metode ini,
rancangan-rancangan ini, ide besar ini, dan segala keampuhan peradaban. Maka saya sendiri menjadi maklum jika kebanyakan saudara sekalian menjadi asing, sebab pelantaran yang asing itu baru, maka bisa jadi menakutkan. Siwut memastikan agar segenap peserta memperhatikannya, lalu melanjutkan, "Tapi jangan sampai lantaran kita tidak mengenal yang asing, lalu kita tergilas olehnya. Sungguh jika yang demikian itu menjadi, itu terjadi, kita sangat jauh dari kecemerlangan dan kita menolak martabat kita sebagai manusia." Orang-orang mulai membuat suara gaduh, terdengar seperti pasar, tapi Siwut tetap melanjutkan, "Saya tidak membenarkan memang tentang kehancuran ataupun teror yang disebabkan bom atom. Tetapi saudara sekalian, bom atom itu tidaklah bersalah." Orang-orang mulai tenang dan mulai serius mendengarkan Siwut. "Ya, tentu saya tahu kejadian itu. Tetapi bom atom tidaklah bersalah. Yang bisa kita mintai pertanggungjawaban adalah kepentingannya, orang-orangnya, otoritasnya, semua itu di luar hal-hal yang bersifat laboratorium ilmiah. Maka saya dengan sadar meminta saudara-saudara sekalian untuk selalu mengawal niat baik ilmu pengetahuan dengan cara mengenalnya dan mengujinya serta memperbaikinya." Lalu untuk apa sebenarnya hal-hal ilmiah itu? Bukankah hari ini kita sudah cukup bersyukur dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada? Orang menanyakan. "Ketahuilah saudara-saudara sekalian, ilmu dan pengetahuan itu niscaya tidak ada ujungnya. Selama kita masih bernapas, ilmu dan pengetahuan itu akan senantiasa mengungkapkan dirinya. Fitrah ilmu pengetahuan itu sama seperti fitrah kita sebagai manusia, juga sama-sama lahir, tumbuh, bekerja, kadang istirahat, dan kadang tertimbun tanah. Pastinya ilmu pengetahuan akan senantiasa ada menyertai kita, karena juga pengabdian yang bijak adalah pengabdian yang disertai ilmu dan pengetahuan. Terlalu rumit untuk kami pahami," orang pun menyanggah. "Banyak yang akan kita peroleh jika menggunakan cara-cara ilmiah. Pastinya juga hal-hal ilmiah untuk kemajuan peradaban," sambung Siwut keteteran. Mereka yang tidak sepadan dengan para ilmuwan TAD semakin panas, lantaran mereka juga khawatir bagaimana hasil dari terciptanya bom atom, lantaran hal-hal ilmiah lahir dan menjadi
monster di wilayahnya dan membayangi mereka. Raja yang dari tadi menganalisa serta berpikir jauh mendalam pun berkata, "Saudara-saudaraku sekalian, sepertinya untuk mengurai problematika ini saya memutuskan untuk hal-hal yang ilmiah juga diterapkan pada hal-hal yang sosial. Hal-hal ilmiah juga untuk diterapkan pada hal-hal yang manusia dan kemanusiaan. Begitupun sebaliknya, hal-hal yang sosial juga diterapkan pada hal-hal yang ilmiah dan hal-hal yang menyangkut manusia dan kemanusiaan juga diterapkan pada hal-hal yang ilmiah, meskipun sekarang kita belum tahu caranya. Saya akan menunjuk orang-orang untuk menyusun teori-teori ini, sehingga satu hal akan melindungi banyak hal, ataupun seribu hal akan mampu mendukung satu hal. Dengan begitu, kepentingan-kepentingan yang tidak memihak pada keberlangsungan hidup segera dinetralisir. Sambung raja. Raja pun menunjuk 19 orang untuk mulai menyelidiki dan menyusun ilmu-ilmu yang menyangkut sosial kemanusiaan, sekaligus membentuk badan pengawas peradaban yang beranggotakan seluruh rakyat. Walhasil, gebrakan yang digunakan oleh raja dan para rakyat teritimba ini segera diikuti oleh banyak kerajaan. Eko Wahyu Pratama, pria kelahiran Banyuwangi, sekarang aktif sebagai pengurus Les Bumi MWCNU Muncar Banyuwangi, dilansir di website NU Online. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.